warahmatullahi wabarakatuh. Sister di Malaysia dan bro, apa khabar semua? Saya ambil masa sikit supaya sis dan bro boleh tunggu sebab petang ni kita ada benda besar yang bakal terjadi, iaitu kita akan laksanakan unboxing. Sekarang ni siapa yang tengah menunggu, mungkin boleh cakap assalamualaikum Aisha, Gabriela. Yang lain, Brand Handbags and Kitchenware by Rafidah, SBP, Top Fan, Loyal Fan semuanya. Mesti dah dapat dah pengumuman yang semalam. Saya dah bagi tahu hari ni nak buat unboxing untuk barang-barang ready stock. Apa yang sampai sebenarnya? Dan kebanyakan yang barang kat sini adalah barang pre-order dan juga ready stock. Dan ni semuanya adalah hashtag nak bag raya. Assalamualaikum Miss Queen Chah. Assalamualaikum Nur Hidayah. And then ada Izzy Pian, Aizah. Mungkin siapa yang tengah tengok live ni, cepat-cepat share kepada ram group atau kawan-kawan atau family. Sebab ini adalah first batch untuk bulan Mei ni sampai, sepatutnya sampai hari ni, tapi semalam dah sampai. So hari ni saya akan unboxing untuk barang-barang yang ada sekarang ni. Tak tengok ni. I don't know. Ini adalah kiranya unboxing kali pertama daripada saya di Boutique Selection. Kalau tengok Boutique Selection masih tutup. Ramai yang kata Boutique Selection bila nak buka ni. Boutique Selection masih tutup kerana barang pun baru sampai. Kita nak pastikan dalam keadaan elok dan kita nak siapkan inventory, masuk kat website. Dan sis, siapa yang dah buat pre-order, kita boleh readykan untuk penghantaran. Sebab ramai yang tak sabar-sabar sebenarnya nak tunggu beg raya kan. Jadi kita nak settle tu dulu, and then kita hias butik lawa-lawa, and then bolehlah sis dan bro datang dan tengok barang apa yang ada kat Boutique Selection. Ini adalah batch pertama daripada US, dan nanti akan ada second batch, akan ada third batch and so on untuk koleksi ready stock di Boutique Selection. So semuanya kiranya tak ada masalah, walau waktu PKP hari tu pun masih lagi boleh shopping. Dan lepas ni kita dah ready, bolehlah datang kat Boutique Selection dengan mematuhi beberapa langkah-langkah pencegahan. Mungkin kita akan buat waktu siapa yang tengok just grab dan bayar, atau kiranya dah beli siap-siap grab tu, meaning that beli dekat rumah and then datang je kat butik untuk pick up. Ataupun sekiranya macam ada nak beli dah bag tu, tengok daripada live saya, boleh terus beli lepas tu. Okay. Yes, Aznizai. Ramai yang kata tak sabar nak datang butik. Kita tengok kat sini siapa. Hai, Maimana. And then kat sini Su Muhammad, Anisa Han, Amira. Kita ada lagi ramai kat sini. So hari ni hari yang terakhir untuk anniversary promotion. So siapa yang belum dapatkan pattern atau EW crossbody, memang nanti sayang sangat tak dapat beli kan. Ha, sebelum tu, yes. Ya saya. Ha, ni atau pattern pun ada. But anyway, yang sekarang ni kita nak yang tunjukkan ialah koleksi-koleksi ready stock dan pre-order yang akan sampai. So kalau yang ada yang tanya untuk yang pre-order ni, okay, ada yang nak beli kat Boutique Selection tetapi dah habis kan. Ada yang beli kat Boutique Selection, ada yang dah habis, ada yang pergi website dah habis. Don't worry, kerana kita akan restock selalu. Jadi kalau ada yang nampak kat sini dah habis kat website, tak ada masalah. Sekejap bila turunkan sikit ni, so sis boleh nampak. Jom kita tengok ada kat apa. Thank you.
pertama kita ada mini lift. Ni adalah mini stage dengan metallic. Kita tengok. Yeay. Ini adalah stage. Ni bukan lily tau, ni sage. Inilah saya kata antara orang kata nak beli tili ke, nak beli tili ke, sage ke, lily. Tengok design dia, ini metallic. Kalau tengok kat website tak cantik kan, tapi sebenarnya sangat cantik. Bag ni dah ada kat website Sage, S-A-G-E. Pergi ke website www.sage.com ataupun boleh nanti tengok kat sini. Hai sis Surabaya. Ha, ini kita dah ada mini sage. Cantik mini sage. Alright. Nah, kita balut sekali ni daripada sana supaya dalam keadaan elok. Yeay. Siapa yang mencari tote? Gallery tote dah masuk dah butik selection balik. Gallery tote. Yes, gallery tote ni yang bestnya bukan tak sama macam city zip tote tau. Tak sama sebabkan dia ada zip kat bahagian depan ni. Tapi fungsi dia adalah tote handbag. Ingat cantik ni. Ini kiranya sis yang dah pergi office tu nak cari bag, letak laptop, letak buku, letak file dan sebagainya. Of course boleh beli. Pakai mendidih terus. Size dia sama juga macam city zip tote hari tu. Okay. Handbag-handbag yang datang ni, yang sampai kat butik selection, ialah koleksi Coach sahaja buat masa sekarang. Kerana kita dapat team selection US, dapat secure barang-barang Coach. But insyaAllah we gonna find ways untuk dapat brand-brand yang lain juga. Ada lebih 550 item dah ada dekat butik selection. Ini antara kotak yang bahagian depan, kita ada dekat bahagian warehouse juga. Ini adalah city, ini adalah gallery tote. Dah ada kat website. Apa barang, apa item yang saya tunjuk dalam ni sebenarnya dah ada kat website. Sis boleh beli je terus tau. Ha. Yes. Ha ha. Siapa yang suka bag ini? Tengok. Oh, tim telefon tip supaya tak terkeluar. Dan jeng jeng jeng. Lily warna midnight blue, warna navy blue, midnight blue. Sangat cantik. Ini adalah full leather. Inilah adalah Lily, tengok dari tepi dia. Tengok tepi dia ni sangat kemas. Saya suka sangat Lily ni. Ini adalah antara design yang terbaru sampai, warna midnight. Dia panggil midnight navy blue. Cantik. So siapa yang nak, memang dah ada kat website selection. Mungkin sis tak sempat kot waktu tu. So apa yang sekarang ni, Share kepada semua supaya boleh grab bag ni terus di website selection. Jom kita tengok apa lagi barang yang ada ni. Yes. Nah, dicampur ni bag untuk bro, backpack untuk bro. Ini adalah version terbaru dan nama dia ialah West Wing rasanya. Nama dia, design dia warna hitam tapi ada design macam ni. Nampak tak ada lambang CC ni. Stylo sangat untuk anda semua. Okay. Alright. Tengok yang kat sini. So yang ada tengah menjawab ni, ada selection business partner yang sah, boleh contact mereka atau boleh terus pergi ke website www.selection.com. Kita dah pin dah dekat situ. Jangan lupa untuk pin kan di IG. Saya tukar pin kat IG ni. www.selection.com. Okay, sekejap eh. Alright. So saya nak cakap, siapa yang sedang tengok saya ni sekarang, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang menunggu saya nak buat unboxing ni. Ada lagi. Sekarang ni saya berada di butik selection. Okay, saya akan pusingkan kat sini. Sekarang
Yes, sekarang kita berada di Boutique Selection. Ini adalah Boutique Selection, ya. Yeah. SELLECTION. Boutique Selection ialah online premium outlet yang pertama di Malaysia. Bermula dengan bisnes personal shopper saya sendiri, dan kemudiannya kita berkembang daripada Canada ke US, and then kemudiannya balik Malaysia untuk buka online premium outlet. Butik pertama yang terletak di mana ni? Di Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. So, siapa yang tertanya-tanya Butik Selection ni di mana? Okay, kita nak letak kat sini lah. Butik Selection ni dekat mana? Cumanya Butik Selection sekarang ni masih lagi belum dibuka. Jadi, sis tengok-tengok dulu kat website. Tak ada masalah. Ambil masa ni adalah backpack lelaki. I rasa kan, bag ni untuk sis pun boleh juga. Tak ada masalah. Dia sebab saiz dia adalah macam medium. Okay. Dan siapa yang telah order ni, ini adalah Prairie, Satchel Prairie. Ini ialah Satchel Prairie. Dah restock dah. Yang tengah yang mencari-cari sangat Prairie ni. Okay. Prairie ni yang ada zip kat bahagian depan. Hari tu baru saya buat live kan. Saya buat video tapi yang ini dah habis. Now sekarang dah ready stock. So sis boleh lah beli. Terus. Ini adalah satchel crossbody. Ada long strap kat sini. And then harga dia. Harga dia ialah RM590. And then apa yang saya really suka pasal ni. Tengok-tengok dia punya ni. Saya suka buckle dia yang kat sini ni. Sangat-sangat lawa lah. Ini adalah version terbaru. Jenis satchel. Yang ada. Kalau jadi bag raya dengan classic design ni. Memang sweet sangat. Okay. Next. Ada lagi kat sini tapi kita cepat-cepat lah. Lama pun kita nak unboxing kan. Apa lagi yang ada dekat sini? Yeay! Kita ada handbag yang belum pernah lagi masuk kat Boutique Selection. Ini adalah kali pertama saya bawakan ready stock, iaitu Skylar Hobo. Tapi Skylar Hobo ni versi kecil. And then start. Jadi kita tengok ada tak yang. Yes. So Skylar Hobo. Alright. Ini adalah boleh letak kat bahu kan. Dia shoulder. Skylar Hobo shoulder. Tapi yang paling best. Dia ada long strap. Sis tak tahu kan. Jadi semalam saya dapat soalan tanya bag ni, okay, Skylar ni dengan ni macam mana. So kalau kita tengok kat sini, almost the same lah dia punya size ni. Okay, almost the same. Cumanya Skylar ni boleh letak kat bahu. Okay, almost the same size. Cantik. And then dia ada pleated yang bawah ni. Tak adalah nampak macam bulky sangat. Banyak barang boleh letak. Okay. Wow. So ada zip kat belakang ni. Juga Skylar. Ini Skylar Hobo size kecil. Apa yang menarik kali ni. Tengok dia punya ni. Hardware keychain ni. Versi yang macam ni pula. Nampak. Ada lambang coach. Tapi dia macam bulat macam ni. Sangat lawa kan. Very simple je. Macam ada ring ni. Then ini memang bukan nak kata bag macam bag basahan. Ini dah akan jadi bag yang sis grab je. Terus letak kat bahu. Lepas tu boleh nak silang terus. Size dia tak terlampau besar, terlampau kecil. Sebenarnya Skylar ada dua size. Okay. Size dia adalah size large dengan
saiz yang kecil lah, yang macam ni. Okey, ada zip kat belakang. Okey, saya suka, saya suka. Ni dah boleh jadi pesaing kepada Prairie lah. Tapi Prairie ni dia eksklusif kan. Nampak tak dengan ada zip, dengan semua dia lain lah. Ini macam more macam relax bag. It's a casual bag lah. Both casual bag. Okay. And then sebenarnya harga untuk yang ni, dia boleh tengok di website Selection, www.selection.com. Okay, kita pakai dulu lah. Kita pakai dulu. Okay. Apa lagi yang kita ada? Yes. So backpack, Charlie backpack yang leather black, semua dah sampai. Okay. Kita restock balik. Wuih, wangi je bawah leather ni. Wow, leather ni sis. Wangi sangat. Kalau apa yang menarik, kalau sis nak tahu, kalau sis dan bro datang kat butik Selection, one thing orang kata, orang ingat Selection ialah bau leather, kedai ni bau leather. And then ada satu pengalaman yang sis datang sini, saya akan rasa seronok dapat rasa membeli di tempat yang mewah kerana yelah, saya dah ready kan. Cermin besar kat situ. Ada cermin besar, kat situ pun ada cermin besar. Dan kita nak pastikan sis ada pengalaman shopping. Kita pun dah naik taraf menjadi online premium outlet yang pertama di Malaysia. Sis boleh beli secara online, direct online, 24 jam dibuka, atau pergi ke butik Selection yang terletak di Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Ada dah saya tulis kat situ. Ha. Okay. Dan kali ni daripada kot. Okay, agak-agak ni bag apa? Okay lah, saya nak tunggu sekejap. Agak-agak ni bag apa? Siapa yang dah tahu? Cepat-cepat teka. Cuba teka ni bag apa. Agak-agak besar macam ni, saya tak nak tunjuk. Siapa yang hard fan kan? Atau followers yang sangat setia, yang setia dengan Selection, atau setia dengan Selection dan juga setia dengan barangan Coach, mesti dah tahu ni barang apa. Yes, ada yang tanya, cakap Graham. Ada yang cakap Marlon Hobo. Ah, ini mesti skala Hobo Large. Ada yang cakap skala Hobo Large. Kalau ni macam mana? Yes, ada yang tanya yang ini adalah small size. Yes, small size. Tengok, just nice je. So boleh ada crossbody. So, ada yang cakap Marlon Hobo. Yes, yes, yes. So, jawapannya ya. Yeah. Ini adalah Marlon Hobo dan ini adalah warna yang baru keluar, baru masuk. Yang kali lepas tak ada warna ni, ini adalah warna beige. Jom kita tengok Marlon Hobo ni bag macam mana. Oh, sayangnya nak buka. Yes. Ini adalah Marlon Hobo. Ha, yang saya buat live hari tu boleh letak crossbody. Dan ini adalah warna beige. Siapa yang ada kasut warna beige, matching lah dengan handbag ni. Okay. Ha, tak pergi dulu. Warna dia sangat sweet. Saya memang suka sangat warna beige ni. Siapa yang dah berkenan ni? Adakah yang sedang tengok ni? Siapa yang tengah bekerja sedang tengok ni? Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa untuk share. Untuk share kepada ramai lagi orang. Dan selain daripada barang-barang yang saya unboxing ni, promosi masih berjalan di website Selection. Boleh dapat diskaun RM50. Siapa yang masih belum lagi redeem you punya membership discount 100 atau 50 atau 30, jangan lupa untuk redeem tau sis. Kita akan ada birthday baru. Yes. Well, well, well. Ta-da! Saya tengah menunggu bag ni. Benda ni sekian lama.
Yeay, jom tengok apa. Kita ada leather cleaner di sini. Dan ini ada leather moisturizer. Yeay. Hi, si Zainal Abidin. Anggaran kita nak buka. InsyaAllah dalam masa minggu depan atau minggu selepas itu. Kita tengok keadaan dulu macam mana. Tapi insyaAllah kita akan get ready. Dan pastikan sis boleh datang tengok. Ya, kita dah ada leather cleaner dan leather moisturizer. Untuk semua yang sebenarnya kan. Hari tu asyik-asyik tanya je. Bilalah leather cleaner, leather moisturizer nak sampai kan. Yes. Tengok apa lagi ya. Barang. Yes, sangat-sangat seronok. Sebab. Sebab apa? And then. Hari tu, yeah, ini adalah semua koleksi Preddy warna dark brown. Saya dah buat tadi untuk ready stock. Hari tu sebenarnya, waktu saya buka order ni, pre-order kat katalog, tak ada siapa pun perasan atau tak banyak order untuk Skyla ni. Tapi sebenarnya bag ni, personally, memang saya suka. Ini adalah kali pertama dia masuk dekat butik untuk yang small size. Before ni ada large size. Okay, kalau letak kat ketiak. Ini kalau siapa nak beli dekat mak kita, memang sesuai sangat. Dah lah bag ni ringan tau. Ringan dan dia ada signature coated canvas. Ringan sangat. Letak kat ketiak pun selesa. Dia punya jarak ni pun selesa juga. Jom. Cepat sangat benda ni. Ada zip kat belakang. Berapa harga dia ni? Siapa yang tanya? Berapa harga untuk Skyla ni? Kalau siapa nak tahu, bag Skyla. Nanti team selection akan letakkan Skyla Hobo. Skyla Hobo di komen ni. So, si siapa yang nak beli terus boleh beli sekarang ni. Siapa yang nak beli ni, Skyla Hobo ni. Team selection akan pin dekat situ. Boleh terus beli eh. Ha ni. Dari butik selection. Ha itu. Selection dia dah pin dekat situ. Untuk Skyla Hobo. Ada dua size. Size large dengan size small. Yang saya pakai ni adalah size small. Jadi kita gerak belah sana pula lah. Tengok ada kotak lagi kat sana. Jadi orang tanya butik selection ni terletak kat mana? Butik selection terletak di Wangsa Melawati. Kalau sis nak pergi ke KWSP atau nak pergi ke Melawati Mall, dia sebenarnya dari Melawati Mall 1 km saja. Kalau KWSP ni dalam 250 meter, sis paling senang ialah buat je Waze atau Google Map tu tulis selection butik Wangsa Melawati, confirm datang. Dan sangat senang dari MR tu dia dah macam buat potong lah. Yes. Sis kita tengok ni. Ini adalah bag yang memang paling saya suka dan saya tahu ramai yang suka juga. Kita ada model. Jeng, jeng, jeng. Small Kelsey in the house. Small Kelsey. Ha, Small Kelsey. Kita dapat restock Small Kelsey. Warna hitam dengan chain dia warna gold. Ha, siapa yang peminat dia? Okay, ni yang paling menarik tau. Kalau saya dapat, saya suka buat review juga tentang handbag dan boleh tengok. Mula orang tanya, apa beza Kelsey, apa beza Prairie? See, it's actually a same model, macam model yang pattern dia tu. Model dia satchel crossbody. Apa yang membezakan? Apa yang membezakan? Ialah, Prairie ada zip kat bahagian depan. Kelsey tak ada. Dia memang, ini adalah koleksi daripada outlet yang dari awal dulu, and then yang ini recently masuk kat outlet di US. I mean outlet coach dia dah masukkan. So nampak tak beza? So dua-duanya ada long strap
And then kita tengok dalam dia macam mana. Dalam dia kalau kelsi ni dia jenis macam ni sahaja. Okay. Alright. Lepas tu ada Allahuakbar kabira. Tu dia ada ni. Okay. Ni ada sikat dua. Yeah, dah ada balik. Ini siapa yang nak beli untuk hari raya. Tapi warna hitam lah. Tak ada warna lain. Okay. So kalau siapa yang tanya Skyla Hobo harga dia berapa, yang kecil tu ialah RM650 untuk prairie ni, RM590, yang ini RM550. Ni leather, full leather. Best. Yeay, kita ada City Zitot warna merah. Betul-betul warna merah. Ini warna merah betul. Merah pekat. Ada dua kan? Yang 490 tu warna macam pink tudung saya. Yang ini merah pekat. Kita ada. Bawakan. Dan juga kali ni. Ini adalah Avatot. Avatot warna blossom. Ini adalah Avatot. So orang tanya Avatot ni apa beza dia? Okay, Avatot ni dari segi structure kat sebelah kanan ni, kanan dan kiri dia macam mengepak sikit. Dan dia ada macam tulang kat sini lah. Dia buat line. Dan dia ada chain dekat sini. Berbeza kalau City Zitot ni kan dia macam simple plain je. Ha, dia macam tu. Very straightforward. But this one dah sama dah warna pink. Semua nak warna pink. Tak belakang sikit. Dekat sikit. Okay. Ada yang tanya Hayati Basina perspendek coach ada tak? Yes, ada. Tunggu dekat dalam kotak ni. So ini adalah Ava, jenis Avatot. Saya rasa kalau bag ni lebih nampak elegan, eksklusif, nampak lagi formal untuk sis pergi ke kerja atau even nak pakai sekarang pun tak ada masalah jalan. Dia dan dia ada metal. Chain metal kat sini. Okay. Yes. Guys. Ini pula. Ini saya dah ready dah untuk hari raya. Ini adalah mini sari. Mini sari. S-U-R-R-E-Y. Sari dekat sikit. Ha, ni warna dia warna macam peach. Dalam dia macam tu. Ada dua zip. Sari ada zip crossbody. Dan komen je. Ini adalah mini size. Ni sebenarnya semua dah jadi ready stock tau. Ini adalah ready stock. Warna dia ni sangat-sangat sweet lah. Ni boleh masuk dengan semua baju warna sebab dah tak kisah ini. Lah kita tengok lagi apa belah sana lah nak. Kita tengok belah sana. Apa ada belah sana tu. Kita boleh tengok. Okay. Dan kali ni kita ada tengok. Kita ada cross fold over cross body ni. Dia nak jadi macam jumpers pun boleh. Ha. Boleh jadi purse, boleh jadi cross body, boleh letak kad kat sini. And then in fact sis boleh buka ni dan jadikan dia macam purse saja ataupun ni boleh letak handphone, boleh letak duit kat sini. Ataupun sis boleh jadikan dia crossbody yang jenis macam ni. Simple sahaja. Ha. Yang sedang menonton ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Anda berada
sekarang di live bersama Rafidah. Saya ialah founder Selection. Dan kepakaran Selection sebenarnya ialah nak bantu Sis dan Bro memiliki barangan berjenama yang original pada harga mampu milik. Kalau beli dengan Selection boleh jimat 30 hingga 50% daripada beli kat luar sana. Dan paling paling penting ialah tanpa rasa takut ditipu, kerana kita ialah trusted seller dan kita ialah online premium outlet pertama di Malaysia. So tengok ni, ni very simple. Sekarang ni saya perasan ini adalah trend eh. Trend untuk orang tak nak pakai handbag, they prefer to wear something like this. Very small and then very practical untuk mereka pakai lah. Okay. Tengok kat sini, jom kita nak try pakai. Apa lagi ni ya? Tengok ni. Orang nak cari bag. Dili ke? Sis tengah tunggu apa? Sarah ke? Sarah Lutz ke? Wow. Yes. So handbag ni, cuba teka. Cuba teka handbag apa? Cuba teka handbag apa ni? Cuba teka. Ha. Saya nak tengok siapa yang tahu. Agak-agak dari gambar ni apa? Semua dah excited ni nak tengok. Kita pusing sikit. Cerahlah sikit kan. So ini adalah bag apa? Yes, ada yang kata dah betul dah, tote bag. Maknanya City Zip Tote, saya rasa kan. Semua follower Selection dah memang hebat-hebat dah tahu jenis bag macam mana kan. So yang ini, jom kita buka unboxing yang ni. Siapa ingat lagi hari tu bag ni jadi sangat-sangat hot seller. Dan ini adalah City Zip Tote. Dan ini yang paling-paling jimat sekali. Saya dah restock hari tu, dah habis. Banyak yang saya masuk restock, ini dah habis. Dan kita restock balik, harga dia ialah RM490 sahaja. RM490, sepatutnya harga dia RM550, tapi dah jadi RM490. Boleh beli terus di website kerana ini dah kiranya ready stock item City Zip Tote. Warna dia rouge pink, warna pink sangat-sangat lawa lah. Hari ni saya pakai, mana satu ni? Semua warna pink. Tudung warna pink, skirt warna pink, pullover purse ni warna pink, tote warna pink. Okay, terima kasih kepada yang sedang menonton. Menonton sekarang ni, yang share juga, yang ternanti-nanti. Saya doakan semuanya sihat hari ni. Yang bekerja ni, bekerja tetap semangat sebab saya masih di butik Selection. Bekerjalah untuk pastikan Sis dan Bro dapat tengok barang-barang yang dah ada ni. Jom, saya rasa kita gerak ke belah sana sebab nak tengoklah kat sana barang apa pula kan. Jom kita gerak. Senang juga kalau kat sini. Sis boleh tengok. Yes. Barang apa yang kita ada? So, jangan lupa sekarang ni untuk belt bag. Belt bag tengah ada anniversary promotion. Harga dia sekarang ialah RM540 sahaja. Tengok, susun bukan main elok. Team Selection susun elok-elok kat sini. Ada juga backpack Michael Kors ni. Okay, dah lawa dah nak tunggu. Tak sabar nak hias lawa-lawa supaya Sis dan Bro boleh datang butik Selection nanti. So, saya nak letak kat sini. Buka lah ni. Siapa yang nak tanya handbag ni? Handbag ni harga dia RM490. Handbag ni RM490. Harga asal dia ialah RM550. Tapi saya tengah dapatkan clearance sales. Okay. So harga dia ialah RM490.
Saya letak kat mana? Saya letak kat sini. Sis bolehlah tengok. Okey, kita tengok barang apa lagi. Kita unboxing lagi barang-barang yang ada. Orang tunggu. Handbag yang ternanti-nanti, iaitu apa agaknya? Bag yang ternanti-nanti ialah Tilly Satchel, kan? Okey. Letak sini. Matching. Kenapa orang tanya kenapa kena beli dengan selection? So, sekiranya anda ingin membeli dengan selection, pertama ialah bisnes ini selection online premium outlet. Ini sudah berada di media sosial sejak 2014. Waktu tu saya masih berada di Montreal, Canada. Dan kita buat service personal shopper waktu di sana. Dan recently pada tahun 2018, butik pertama, butik selection dibuka untuk kita bantu lagi orang lain nak membeli secara depan-depan. Kalau kadang-kadang macam sekarang ni, ada yang cakap tak sabar nak datang butik selection sebab bukan semua orang nak beli online, kan? Kerana mereka lebih suka macam pegang lah. Boleh macam tengok secara depan. Saya faham tu sis. Saya faham sangat perasaan sis. Dan harga itu pertama. Pertama ialah kerana kita trusted seller selection. Kedua ialah kita memberikan penjimatan sebanyak 30% hingga 50% beli dengan selection. Ketiga, barang-barang yang berada di butik selection ialah up to date. Apa yang baru sampai atau baru keluar dari outlet di US, di Philadelphia, di New Jersey, Woodbury, New York, kita akan masukkan kat sini. Itu yang ketiga. Dan keempat ialah butik selection menawarkan servis khidmat pelanggan yang best. Sis boleh datang sini, boleh tengok. Benda tu yang sis kena datang dan rasai sendiri tau. Siapa yang datang kat butik selection atau berada di sekitar KL, tak pun Selangor, Seremban, Terengganu, datang kat butik selection. Yang jauh-jauh pun datang, bila datang KL mesti datang butik selection sebab nak tengok sendiri, nak beli sendiri apa yang ada. Okey. Tengok apa yang belah sini. Kita nak tengok-tengok dulu apa yang ada. Okay. See? Kita ada bag ready stock untuk Jordan. Ini adalah backpack terbaru daripada Coach. Dan kalau Jordan yang jenis ni ada coated canvasy dengan warna hitam. Ini adalah barang ready stock. Dan risau ni semua barang ready stock. Nama dia ialah Jordan Signature Backpack sebab dia ada kombinasi warna sini dengan warna hitam. Sangat lawa. Dan tadi ada yang tanya. Yeay, kita dah restock purse daripada Coach. Round zipper purse. Tengok. Okay, jom kita tengok kalau purse yang macam ni. Ada setengah orang sangat suka purse ni sebab dia macam senang je. Zip dia, kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 card slot kat sini. Tengah-tengah dia ialah tempat letak shilling. Dan ini adalah classic design dengan design warna hitam dengan coated canvas. Yes. Alright. Ni ada leather. Semuanya leather juga. Hi Puan Siti. Hai, ada yang dah share dah dekat sini. Terima kasih kepada yang share, kawan-kawan. Jangan lupa tag kawan-kawan ni supaya mereka boleh tengok ni live tentang yang ada sekarang ni. Hai Fatihato, Nadia. Hai Kiran Sindu. How are you? Lama dah tak jumpa sis dalam media sosial ni. Okay,
kalau nak datang butik selection, nanti bila dia beroperasi buka, butik ni akan buka hari-hari. Okay? Bila dia dah beroperasi, dia akan buka hari-hari dengan precaution measure yang kita akan ambil, langkah berjaga-jaga. Waktu public holiday, kita kena tengok hari apa yang kita akan buka. Tapi for now, butik selection memang buka hari-hari lepas kita dah pastikan semua keadaan okay dan kita buat inventory, masuk kat dalam website. Jadi sis beli kat website, datang sini test tengok dan boleh pakai beg raya. So siapa yang nak beli ni, purse ni sangat-sangat berbaloi. Okay, beli ni lepas tu kan matching lah dengan handbag. Apa warna-warna yang kita ada lagi. Tapi apa pun, tengok ni sis, berapa banyak Prairie dah dapat order ni. Ramai sangat dah order Prairie ni. Tengok ni Prairie lagi. Satu kotak ni ada Prairie lagi. Sebab ini adalah hot seller. Hot seller Prairie ni yang ada zip kat depan tu. Saya beli ready stock dan juga yang pre-order je dah beratus-ratus. Sejak dulu lagi dah beratus-ratus yang order dan ini saya beli yang pre-order dan juga ready stock. Okay, mata yang sedang tengok ni masih tinggi lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sedang menonton. Okay lah, ni tengok unboxing. So kita tengok kat sini. Kita ada medium Sierra, comel tu ada warna hijau, warna pink, warna orange, warna royal blue dengan monogram. Yes, monogram warna orange tu. Ini adalah ready stock. Dan dekat sana kita ada pelbagai jenis tote. Itu adalah large drawstring. Kita ada reversible tote tu daripada Coach. Dan saya balik. Okay. Well, ini adalah bag yang terbaru juga selain Skyla Hobo. Ini adalah kali pertama untuk tahun ini Boutique Selection nak bawa masuk. Iaitu tadi saya dah tengok. Cuba teka bag apa yang akan keluar ni. Siapa yang tahu? Cuba teka, cuba teka. Cuba komen kat situ. Jadi kita adalah interaktif, bagi saya semangat sikit nak bagi tahu. Sekarang kita dah dan hampir satu jam hampir satu jam kita bersiaran sekarang ni. Jadi terima kasih kepada yang menonton. Saya sangat happy. Alhamdulillah saya dapat juga share kepada sis. Okay. So ini adalah Hali yang terbaru. Hali Hobo. Pebble Leather Hali. Hali ni adalah shoulder bag. Warna, ada warna pink, ada banyak warna. Dan dalam dia, orang tanya macam mana dalam dia. Yes, ini lah dalam dia. Ada tiga kompartmen. Untuk mak kita, memang dia, mereka akan suka sangat. Ini dah boleh letak telekong. Ini dah letak barang-barang dia. Ini letak dia punya purse. So, tengah-tengah dia ada zip kat sini. So, dia ada tiga kompartmen. Ini adalah shoulder bag. Sangat-sangat selesa. Ini adalah pebble leather, jenis yang pebble leather lembut dan dia memang terbentuk sahaja, ringan. Kita ada warna hitam. Yes, kita ada warna hitam. And siapa yang nak warna ni? Okay. Ni warna signature cotton canvas. Tengok kat sini. Kita susun ikut jenis dan juga ada juga Houston backpack. Ada. Right. Saya sebenarnya nak tunggu sini ni. Mana sini ni? Thank you.
daripada semua bahan-bahan beg daripada lelaki. Ni Ranger backpack. Okay, untuk Ranger backpack ada kat sini. And then kat sini ada Houston bag. Ni untuk lelaki. Okay, kita nak tengok gerak kat dalam ni. Kita tengok mana ni handbag Tilly ni. Atau studded. Kita nak tengok sekiranya ada Claire. Okay. Yep. Kita main teka-teka bag apa yang ada kat, yang masuk sekarang. Kita ada wallet untuk mens, untuk abang kita, untuk papa kita, untuk ayah kita. Ini adalah untuk bros di Malaysia, wallet lelaki compact. Kita baru restock hari tu dah habis, iaitu ada lambang C. Okay. Hai Sis Hasima, hai Maria, hai Kalarani, Catalina. Yes, kita tengah tunggu. Okay, jom kita tengok. Semuanya excited. Puan Siti. Bag-bag kali ni, ada ni, special. Studded dengan coach. Ting. Ni bag-bag. Ada hitam. Ada lambang coach kat sini. Okay. Yay. Rowan. Ni adalah session Rowan. Ada yang tanya Rowan. Dan second batch nanti akan ada Rowan yang signature. Dan yang ni adalah kaki dengan warna hitam. Tengok sangat cantik kan. Baru kita restock. Dan ini sebenarnya Rowan ni adalah antara model terbaru. Dia ada kaki kat sini. Dia pegang. Ada zip kat depan ni. Sangat-sangat lawa. Dan yes, kali ni. So Lily telah menjadi kiranya best hot seller and then ramai yang minat. So kali ni Lily keluar dengan ada signature kaki dan ada juga ni size large tau. Ada warna yang putih ni, signature light kaki ada. Okay. Yes. So ni size-size yang ada Lily. Kita nak tengok apa lagi barang-barang untuk men. Lagi kotak-kotak kat bahagian dalam-dalam tu. Ini adalah Houston
Ini untuk bro. Saya nak kena, saya beli ni ready stock untuk bro kerana ramai yang tanya nak cari sling bag kan. Tetapi nak nak jenis yang slim. So, this one adalah yang terbaik untuk bro pakai. Saya kena buka semua. Jadi kalau ada plastik-plastik ni, mata kita tengok pun jadi macam tak cantik. Tapi jangan risau. Ini sebenarnya semua new, brand new daripada US. Okay, bawa masuk. Sekejap, sekejap, sekejap. Sama yang sudah menonton ni, terima kasih banyak-banyak yang dah share. Jangan lupa untuk share dekat abang-abang you all tau. Kat husband, dekat bakal tunang nak cari hantaran ke. Untuk orang yang tersayang. So, mereka bolehlah riki-riki barang apa. Kan? Untuk barang. So, nanti datang butik selection atau pergi website selection. Alang-alang beli handbag tu, belilah sekali bag untuk bro. Ha, tengok ni. Bag ni, dia flight bag, simple je. Kalau yang bro yang simple, dan dia boleh adjust dekat sini kalau nak pendekkan dia. Dan tengok ni, flight bag ni sangat simple lah kat tepi ni. Simple, meaning that tak nampak bulky, tak nampak macam gemuk sangat. Dalam dia sangat-sangat luas untuk, yelah lelaki kadang tak banyak pun barang. Kita perempuan kadang lipstick lah, apa yang ada. So bro yang sedang menonton ni, ada ke bro yang tengok ni? Hi Isaac. Hi. Ha, tengok, tengok, tengok. Jangan lupa. So dalam dia macam ni. So satu, dua. Okay. Cengkal. Cengkal untuk barang lelaki. Apa yang kita boleh tengok lagi kat sini? Geram ni. Hari tu kita tengok-tengok, kita macam nak tengok kan. Yang sekejap, sekejap. Ha, sini. Tengok barang apa yang ada. Ramai yang cakap kalau beli dengan selection dust bag ada ke tak ada. Minta maaf, saya nak bagi tahu. Untuk barang-barang daripada outlet, daripada US, yang original, yang kalau saya pergi kat sana selama beberapa tahun, kiranya tahun ni dah masuk 6 tahun, dekat outlet memang tak ada disediakan dust bag langsung. Tak disediakan langsung dust bag. Okay, paper bag, yes, mereka berikan, tapi macam saya datang bawa sekali banyak-banyak macam ni, kami tidak ambil paper bag itu. Sebab kita ada paper bag sendiri selection. Jadi siapa yang tanya barang outlet yang Rafi dah beli tak ada dust bag? Yes, tak ada dust bag kerana di Coach Outlet memang tak sediakan dust bag untuk koleksi outlet. Sekiranya nak dust bag, sis boleh kena beli koleksi daripada butik lah. Mereka memang sediakan. Dan wow, jom kita tengok apa ni kotak ni. Saya pun dah lupa saya order apa. Alright. Yes. Ini untuk sis yang tengah mencari hantaran untuk kahwin. Ini adalah belt. Okay. Belt ada dua buckle. Dengan ada ni signature si. Kita dah belikan. Ini maknanya mesti mereka buat ni sebab banyak permintaan orang nak bagi hadiah kan. Ni. Ha, ini kotak dia kecil sikit. Jadi kita tengok apa. Hai Azarun, Itaza. Ha, dan ini adalah belt juga. Okay, dia ini adalah dia punya buckle ni besar sikit untuk sis nak beli kat sini. And then sebelah dia adalah warna gold. Semuanya ada kat website. Boleh pergi tengok website www.selection.com. Okay. Ada yang tanya
Stok tak ada ke? Of course, stok ada. Kita dah restock. Harga dia ialah RM490 yang paling-paling jimat untuk handbag jenis tote daripada Coach. Harga dia sepatutnya ialah RM550. Tapi sekarang ni dia promosi, harga yang saya dapat, Team Side Action dapat carikan khas untuk anda semua ialah sebanyak RM490. Hari tu memang ini cepat sangat dah habis dah untuk yang ni. Dan dalam dia orang tanya macam mana dalam dia tote. Yes, dia macam ni. Patut ada compartment lah, berzip kat sini. Okay, ada dua compartment. Pakai sekejap lah, pakai sekejap. Okay. Saya rasa ni, tili ni dia menyorok tau. Dia tak keluar-keluar dari tadi, sis. Tili. Yes, akhirnya. Sis, ini adalah tili. Yeah. So, siapa yang dah order tili tu, yang excited nak order tili tu, tili awak dah sampai dah. So, kita tengok tili ni macam mana yang saya buat live hari tu. Okay. Kita ada banyak stock yang kita bawakan sebab tili ni ada ni. Dia jenis stern lock. Boleh buka. Ha, tengok tu dia ada baldu. Warna merun ni. Lepas tu ada C. Signature C. Okay. Ha. Alright. Yes. Tili dah sampai. Yang hari tu sis saya tanya design ni memang sangat-sangat lawa, sangat-sangat cantik. Ni dia ada kombinasi leather, full leather kat sini dengan signature C. Okay. Ha. Right. Apa yang ada? Cantik. So, sesiapa yang ingin beli ini untuk sekarang ni, untuk ini saja unboxing kita. Terima kasih kepada yang menonton, yang share, yang tengok dari tadi. Dah hampir 1 jam saya buat unboxing. Ada banyak lagi koleksi kat belakang tu. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa visit www.selection.com untuk beli barang ready stock yang dah sampai sekarang ni. Dan untuk yang dah pre-order, of course, sis akan dapat as soon as possible. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.